kenapa emang? Harusnya ini hostnya Iksan, Mas. Iya, emang kenapa? Soalnya gue punya masalah sama dia. Masalah sama dia? Iya, pokoknya gue mau ketemu Iksan. Iya, emang? Iya. Iya, ini gue sedih seru nih. Iksan, Mas. Lo punya masalah sama Iksan? Iya. Iksan Akbar? Iya, Mas Uya. Iksan Akbar? Iya. Pokoknya gue mau ketemu dia, Mas Uya. Hah? Gue mau ketemu dia. Tapi emang Iksan Akbar pernah nge-host di sini? Iya. Tapi sekarang dia udah di Karma. Iya, gue mau cari dia, Mas Uya. Tolongin dong. Tolongin, Mas Uya. Tolongin. Relaksasi, relaksasi. Saya penasaran nih, relaksasi. Kursinya. Kursi. Mbak, tapi mau direlaksasi nggak? Nanti saya temuin Mike San. Kita relaksasi tunggu, dulu. Tunggu, Karma syuting nggak sih hari ini? Studio berapa? 9? Oh, studio 9. Iya, iya. Kalau Facebook? Ini 12, Karma 9. Oh, 9, 12. Kalau yang studio 21 siapa? Facebooker studio 21. Pokoknya Mas Uya, temuin saya sama dia, saya punya masalah sama dia. Ya udah, duduk dulu, relaksasi. Duduk dulu. Ini gua habis makan gorengan. Duduk aja dulu, Mbak. Apa? Dua A lagi. Oke, kamu namanya? Susan. Oke, Susan, bersedia untuk direlaksasi nggak? Bersedia, Mas. Bersedia. Jadi ya, apapun yang kamu katakan nanti itu bukan aib atau privasi buat kamu. Mm. Oke, jadi kamu bersedia ya. Oke, sekarang kamu fokus ke jamnya. Oke, dan biarkan secara pelan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, membuat kamu lebih fokus pada jam tersebut. Satu, dua, dan tiga, masuk dalam kondisi relaksasi dan biarkan sekarang mata kamu menjadi lebih lelah, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan secara perlahan ketika host bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman di masa lalu dan kamu ceritakan menjadi lebih jujur dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga, tetap buka matanya. Oke, nama kamu siapa? Susan. Susan, ada masalah dengan Iksan? Betul, Mas. Apa masalahnya? Dia tuh cek, Mas. Setiap hari dia main ke kosan gue, Mas. Hah? Iya. Iya, terus? Abis itu, setiap hari dia tuh minta... Oh iya? Iya, Mas. Ini direlaksasi loh, benar loh. Iya. Terus? Ya, pokoknya gue mau nuntut dia. Dia bilang katanya dia mau beliin gue handphone yang bobanya 3. Hah? Terus abis itu dia mau beliin gue apartemen dan segala macamnya itu, Mas. Dijanjiin loh? Iya, dijanjiin sama dia. Makanya gue mau ketemu dia. Gue mau nuntut hak gue yang udah dia ambil. Karena dia selalu main ke kosan gue selalu tiap hari sama dia, Mas. Iksan, oke. Okay. Iya, sama Iksan. Host garis tangan. Oke. Okay. Tapi ini Iksan. Ini Iksan Akbar, kan? Iya, Mas. Ah, Danu. Lu. Iksan Akbar syuting ya? Karma. Hari ini ada? Ada. Yaudah, ada. Ada di studio 9 ya? 9. Oke. Okay. Dan intinya lu sekarang kenapa? Minta pertanggung jawaban apa? Ya gue mau ketemu dia, Mas. Pokoknya gue mau ketemu dia. Gue mau dia kasih semua janji-janji yang udah dia omongin ke gue. Oke, ini gue sekali lagi gue tanya. Iksan Akbar kan nih? Iya, Mas Uya. Saya kurang jelas apa sih ngomongnya. Oke. Oke, yaudah. Gue bantuin, lo mau gue bantuin? Mau ketemu Iksan Akbar? Iya, pokoknya gue mau ketemu dia, Mas Uya, sekarang juga. Oke, okay, Bi, balikin, Bi. Oke, okay, sekarang kembalikan seperti semula pada hitung ketiga, 1, 2, dan 3. Ini gak akan ngeganggu syuting Karma. Iya, mendingan dikoordinasiin dulu deh, Mas. Takutnya dia lagi on cam, kan? Iya. Ngapain gue nyari sensasi? Kalau gue cuma nyari sensasi, gue gak bakal kesini. Emang buktinya tuh gue ada apa-apa sama Iksan? Dia kenapa sih, Mas? Dia kenapa? Pada sirik kali ya sama gue? Sirik ya, gue punya hubungan sama Iksan. Oke, ada di sana. Mana masih namanya Iksan, Mas? Iya, lagi syuting Karma dia. Lo gimana? Lagi syuting Karma. Mana dia, Mas?
Ini Iksan. Ini Mas Uya. Hah? Ini yang nama Iksan, Mas Uya. Hah? Ini dia yang nama Iksan. Oke. Okay. Ini yang saya cari. Enggak serius lu enggak salah. Hah? Saya kali. Kamu. Kamu. Iksan tuh banyak, bukan saya. Kamu ya. Kamu enggak bertanggung jawab atas semua yang kamu lakukan ke saya. Enggak, makanya enggak serius. Maksudnya apa sih? Gue juga enggak tahu di mana-mana. Iya, Mas. Dia setiap hari main ke kosan saya, Mas. Enggak pernah saya main ke kosan yang lawan jenis. Kalau yang sama jenis saya sering, karena kan enggak apa-apa kalau lawan jenis enggak bisa. Bohong, kamu. Bohong, Mas. Bohong, dia bohong. Tapi lu ada masalah enggak kenal sama dia? Enggak kenal sama sekali. Enggak. Mas Iksan, enggak usah bohong, Mas Iksan. Coba Iksan Akbar kan? Iya, Iksan, Mas. Kamu kebanyakan nonton YouTube, nonton Instagram. Sekarang kan banyak orang halu, jangan ikut-ikutan, Mbak. Apa sih orang lagi syuting, yuk, mau buru-buru. Mas Iksan kok jadi gini sih, Mas? Enggak inget, Mas. Enggak inget apa? Setiap hari ya, Mas. Main ke kosan saya, dia minta terus sama saya, Mas. Lupain sesuatu kayaknya. Temen yang lain nih. Dia pura-pura. Ya enggak, coba jelasin lah. Lu jangan begitu juga dong, San. Gue sebagai teman lu, gue jadi bingung nih. Iya sama Arbi tahu banget gue enggak mungkin minta. Ya enggak tahu. Sama perempuan kayak lo maksud gue. Maaf banget ya. Ini lagi syuting, Roy nunggu semua. Ini Karma balik lagi syuting, jadi tolong jangan. Saya enggak kenal sama Mbak. Kalau gini, Roy, ini masalah ini ada siapa nama lo? Susan. Susan. Dia kesini nyari Iksan Akbar, minta pertanggung jawaban. Karena lo juga ngejanjiin mau beliin apa iPhone 11. iPhone boba yang bobanya 3 sama apartemen. Apartemen. Pokoknya gue udah kasih semua gue ke lo. Lo setiap hari minta ke gue, ya kan? Dan lo menjanjikan apartemen, handphone, semua. Handphone gue aja mas. Gue juga gak tinggal di apartemen, di kosan. Kosannya bebas sih. Masa mungkin gue beliin lo apartemen? Security mana sih? Tolonglah orang musuh juga. Jauh, Roy, apa ya, Roy? Lihat tangan kamu. Oke. Lihat tangan ini. Saya lihat perempuannya agak bermasalah ya. Dengan? Dengan yang namanya Iksan. Tapi Iksan bukan Iksan yang ini. Kan. Banyak gue. Tapi Iksan Akbar tadi. Nama Iksan tuh banyak. Iksan Tarore kali. Iksan Akbar. Kamu kan? Bukan dia, tapi emang dengan Iksan. Iya. Udah ya, saya boleh syuting dulu ya. Wah, lo berani ngarang-ngarang lo. Lo mau ngetop doang jadi halu lo. Iksan Akbar kan, Mas Uya? Iya, tapi kan lo bilang bukan Iksan Akbar. Iksannya bukan Iksan Akbar. Iksan Akbar, Mas Uya. Iya. Apa gitu, biar diurusin, kita biar syuting. Wah. Ini yang benar, ini udah salah. Lo parah, wah. Lo parah ya, lo gak inget semuanya ya. Bukan ini kan? Bukan. Wah, lo keterlaluan lo. Mas Uya. Kita udah Iksan Akbar, Mas. Bener. Ini kita udah ganggu studio Karma nih. Karma balik. Mas Uya enggak percaya sama saya, Mas. Ya mana ada yang percaya, orang saya enggak suka perempuan kayak gini. Iya. Enggak suka perempuan kayak gini. Iya, iya. Oh, gitu maksudnya. Parah banget lo. Ya udah. Parah ya. Parah. Parah banget, sorry. Tapi lu tetap ngotot tempatnya gimana sih? Memang Iksan Akbar kan, tapi Mas? Tapi orang bener apa enggak sih, Roy? Bermasalah. Iksan Akbar, Mas Uya, bener kan? Oke, sekarang kamu fokus ke titik merah sana. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Pada tahun ketiga, entah kenapa sekarang kamu masuk dalam kondisi relaksasi 1, 2, dan 3. Secara perlahan, ketika siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya 1, 2, dan 3. Oke, kita bawa ke sana, Sorry, kita ganggu ya. Oke, sorry. Ya, sorry banget. Iya, waduh. Iya. Silakan lanjutkan. Salah. Lanjutin dulu. Ya. Oke. Ini udah direlaksasi di dalam. Ya, kita bawa ke ruangan ini deh. Ya. Kita bawa ruangan ini. Oke, kita bisa numpang di sini ntar. Oke. Sorry, mau relaksasi ntar ya. Oke, kita relaksasi di sini. Oke.
Sini. Ya. Ya. Boleh Mas Andi udah? Ya, gimana, Bi? Ya. Udah. Tadi kalau di relaksasi dalam ini tinggal ditanya-tanya aja. Oke. Susan ya? Iya, Mas. Oke, sebetulnya tadi lu mengakui lu bilang bermasalah dengan Ihsan Akbar. Betul, Ihsan Akbar maksudnya. Tapi ternyata Roy bilang bukan Ihsan Akbar yang itu. Iya. Bukan yang itu ternyata Mas Uya. Oh, maksudnya? Pas saya lihat bukan Ihsan Akbar itu mukanya. Terus? Orangnya bukan itu. Orangnya bukan itu? Iya. Tapi namanya Ihsan Akbar? Namanya Ihsan Akbar. Iya. Waktu saya cari-cari tuh dia hilang. Terus kata teman saya tuh dia jadi host di Garis Tangan. Makanya saya datang ke sini Mas Uya. Ya ternyata bukan yang itu? Bukan yang itu. Jadi Ihsan Akbar itu teman saya. Dia yang janjiin saya buat ngetop di sini di Garis Tangan gitu Mas Uya. Oke. Kayak gimana, Kay? Kayaknya emang sorry ya, Mas. Aku ngelihat sesuatu yang aneh nih sama orang yang ini nih. Dia kelihatannya pura-pura sibuk gitu ya, padahal sebenarnya dia tuh punya hubungan sama wanita ini. Kamu lihat. Lo enggak kenal sama dia? Ada di sini Mas Made. Lo kenal sama Mas Made? Mas Made ya, Mas? Meeting semalaman, gak kok ada di sini? Ada di sini ya dia? Oke, emang Mas Made ini apa yang terjadi dengan lo dengan Mas Made? Jadi waktu itu Mas Made dekat sama saya, dia mau nikahin saya, Mas. Namanya Mas Made Ihsan Akbar. Wow. Benar kan? Tapi emang namanya ini Made Ihsan Akbar kan? Iya. Kamu kok gitu sih Mas? Kok lupa sih? Jujur aja Mas. Kok lupa sih Mas? Mas Uya, saya punya bukti nih Mas. Punya bukti? Oh, iya, punya bukti. Waktu kalau pernah saya pacaran sama dia? Pernah. Oke, coba mana. Oh, saya pernah sama dia. Dia ngelupain saya, Mas. Ya udah. Balikin. Loh, ini Mas Marcel ya? Mas, kenal saya kan? Kenal saya? Mas, kenal saya kan? Dia juga pernah sekali dua kali nyobain sih. Jakin sama Made kayaknya. Pura-pura dia pura-pura amnesia dia. Iya. Ya udah, balikin Bi. Oke, saya 1, 2, 3 balik lagi. 1, 2, dan 3 balik. Loh, Mas Made sama Mas Marcel ya? Iya. Iya. Eh, tapi emang lu ruang kerja lu berdua di sini? Berdua di sini. Sebentar. Tapi kok ada kasur di sini? Oh, capek istirahat. Iya, iya. Kenapa tadi marah-marah Tadi kenapa lu marah-marah sama Ihsan Akbar? Ya, biar saya terkenal aja, Mas. Kan Mas Ihsan Akbar kan artis. Jadi kalau misalnya saya deket sama dia, ya siapa tahu terkenal. Pansos. Iya. Ya udah, gimana? Gitu, Mas. Mas Made, nomor telepon kamu ganti. Hah? Masih yang sama. Tapi kok aku WhatsApp nggak ada sih, Mas? Kok checklist satu? Aku WhatsApp checklist kok.
Oh, handphonenya ada dua. Oh, nomor yang satunya kali ya, Mas. Ya udah, tapi nanti WhatsApp aku ya, Mas. Ah, ya udah. Oke. Jangan sih. Tapi dia udah punya istri. Jadi aku enggak lajang enggak apa sama istri. Mas Made, nomor kamu masih? Mas Made, nomor kamu masih yang ini kan? 0812 9513. Sama. Masih sama. Coba di miss call ya. Miss call, coba cek teleponnya. Di miss call ya, Mas. Oh iya. Jadi matiin. Dimatiin. Tuh. Masuk. Gak dinamain lagi. Bos, gak ada namanya, Mas. Gak dinamain. Oh, Mas Made. Lupa ya, Mas. Aduh, Mas Made. Lupa dia sama saya. Sampai gak dinamain. Lo gak boleh halu, lo gak boleh memanfaatkan apa ya? Kesempatan. Ya, untuk kayak begini-begini. Ya, manjat sosial gak bagus.